lihat tadi merusak tanaman bang, itu tidak baik bagi alam bang. Kalau alam marah nanti kita yang kena imbas semuanya bang, bukan abang sendiri bang. Lebih baik abang tanam bang. Abang tadi saya tidak tahu apa tanam. Saya akan tanam. Oke bang, kalau gitu kami permisi dulu bang. Apa dia bang? Ya bang. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Sipil 2 UI PTK Padang. Itu tadi sedikit cuplikan tentang perusahaan lingkungan dan dampak-dampak dari perusahaan lingkungan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Abdan. Baik, tadi itu sekilas dari drama dari pengalaman masyarakat. Itu tadi adalah seperti kerusakan hutan. Nah, teman-teman, sama-sama kita ketahui merusak hutan itu sangat-sangat tidak baik. Seperti contoh kalau kita merusak hutan, terutama kita menebang pohon liar, tidak menanam ulang, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu adalah seperti longsor, banjir, dan masih banyak lagi bencana alam yang akan timbul jika kita menebang hutan sembarangan. Jangan gara-gara satu orang, gara-gara kita, semua masyarakat merasakan dampak negatif dari kerusakan alam tersebut, teman-teman. Nah, jika gara-gara satu orang saja membuang sampah di aliran air, sampah itu bertumpuk-tumpuk lama-lama, semua masyarakat di sekitar itu merasakan. Jadi, sama-sama kita sadari, mulai dari dini, mulai dari kita, kita cegah untuk merusak alam. Dan juga pemanasan global yang diakibatkan dari penebangan pohon secara liar. Pemanasan global ini sendiri memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek dari pemanasan global yaitunya cuaca yang tidak bisa diprediksi lagi, dan untuk jangka panjang yaitunya abrasi di pantai yang menyebabkan desa-desa di sekitar pantai tersebut bisa tenggelam karena air laut naik. Baiklah teman-teman, sepertinya cukup itu saja dari kami. Mohon maaf jika kami masih banyak kekurangan. Maaflah kami masih dalam posisi belajar. Baiklah, itu dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.